Halo pemirsa, bertemu kembali dengan Kisi-Kisi Elsinta TV. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah rumah di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk belajar bertani sayuran dengan sistem aquaponik. Sistem pertanian modern yang kini sedang diminati di seluruh dunia. Mungkin Anda tidak asing dengan nama Mak Sungkar. Nah, beliau inilah yang hingga kini rajin bereksperimen dan aktif menawarkan kepada khalayak sistem pertanian yang sehat ini. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Gatot dari Kisi-Kisi Elsinta TV. Oke. Okay. Saya dengar Om ini sedang mengembangkan teknologi baru dalam bertanam. Apa itu? Sebetulnya bukan teknologi baru. Oh. Teknologinya dari mulai Allah menciptakan alam semesta itu sudah ada. Ya, danau contohnya. Jadi baru ditemukan tahun 80-an. Ya. Itu namanya aquaponics. Hampir sama dengan yang pernah saya dengar. Hidroponik. Ada bedanya, kalau hidroponik itu tidak menggunakan ikan. Jadi dia menggunakan nutrisi buatan, baik itu organik maupun kimia. Kalau aquaponik itu menggunakan kotoran ikan. Iya, jadi organik alami. Organik ya, Om? Murni lebih baik daripada organik tanah. Makin penasaran, Om. Langsung saja. Oh, maga, silakan. Sistem pertanian aquaponik sepenuhnya mengandalkan sirkulasi air dan kotoran ikan peliharaan yang direkayasa menjadi pupuk organik. So, nah inilah tempat saya bercumbu dengan alam. Iya. Yeah. Meluangkan waktunya, Om, ya. Ya, 24 jam saya konsentrasi saya kemari kecuali tidur. Ibadah yang lain atau ngurusin kerjaan arsitektur, saya kembali lagi kemari. Jadi di sini tempat saya bereksperimen dari tanaman hias yang kami gunakan untuk landscape, ya baik itu vertical garden, roof garden maupun hard landscape. Di sini saya bereksperimen pengembangbiakannya, lalu aquaponics juga di sini. Nah ini bibit-bibit ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, dari Belanda. Ini seperti ini, kemangi, sejenis kemangi. Ini kemangi? Ini sejenis kemangi, jadi kemangi itu ada 20 jenis lebih. Iya. Yang di Indonesia kan ada yang seperti kumis kucing gitu, iya, ya. Nah, tapi macam-macam kemangi. Bisa dibalap juga? Sangat, dan banyak sekali manfaatnya gitu. Iya. Lalu ada beberapa, itu bawang Dayak. Bawang Dayak? Ya, itu secara empiris sudah dibuktikan. Bisa menyembuhkan 23 jenis penyakit yang bisa disembuhkan oleh bawang Dayak. Nah, itu di dalam polybag, ya. Saya mencoba lagi dengan sistem aquaponik. Jadi tanpa tanah, ya. Sekarang kita mulai dari sini dulu, ya. Ini namanya grow bed atau tempat tidur pertumbuhan atau tempat untuk menumbuhkan. Nah, semula ditemukan hidroponik maupun aquaponik ini di hidroponik menggunakan clay ini buatan Jerman. Clay itu lempung ya sebetulnya bahasa Indonesia lempung ya, tanah liat. Ini yang dibuat bata, di dalamnya arang. Jadi diproduksi di pabrik sehingga ringan sekali. Nah harganya memang tidak memungkinkan untuk di Indonesia menggunakan ini. Untuk memenuhi satu tempat ini saja kurang lebih 3 juta lebih. 3 juta? Ya, kurang lebih 3 juta setengah. Ya, karena 1 liter harganya 15-16 ribu di Indonesia. Jadi saya mencari, berpikir terus, mencari, sampai batu bata saya tumbuk dan lain sebagainya. Yang terakhir saya dapatkan batu apung. Ya? Media pengganti. Media penggantinya. Jadi batu apung ini ringannya sama dengan clay. Ya.
Karena sifatnya atau kebutuhan ini, baik klei maupun yang lainnya, ini hanya untuk pemegang saja. Memegang akar, ya, memegang, ya, seperti tanah. Ternyata tanah itu tidak berfungsi apa-apa. Yang berfungsi adalah nutrisi yang ada dalam tanah. Kandungan, ya. Betul, makanya di dalam Al-Quran disebutkan semua kehidupan itu berawal dari air. Nah, air inilah yang membawa macam-macam nutrisi. Nah, ini kembali lagi ke sistem ini menggunakan sifon. Jadi air mengalir ya sekeliling. Kalau sudah tinggi, nanti dia terbuka sendiri, dia terbuang semuanya ke bawah. Ditampung di kolam ikan. Ini bawah kolam ikan sepanjang ini. Ini ada ikannya. Ini ikan mas, ini ikan bawal, sana ikan tilapia. Ya, ini agak. Nah, yang lazim digunakan, tapi ini lebih banyak digunakan oleh hobi, orang-orang yang hobi saja, ya, atau skala rumah tangga, bukan skala ekonomi, bukan skala produksi yang besar. Itu. Tapi bisa juga kan dilakukan untuk skala besar. Kalau ini rugi. Oh, rugi ya. Ya, ini rugi. Jadi skala besarnya di sana. Nanti saya unjukkan. Nah, ini yang untuk skala besar. Ini seperti ini rafting, ya. Ini raft, sistem raft. Sistem apung. Ya, jadi ini menggunakan styrofoam, dia terapung. Ini seharusnya tidak boleh ada ikan di bawah. Ya, karena ikan kan dia ingin menggigit apa saja. Iya. Apalagi ikan bawal ini badung sekali. Kabel pun habis dimakan. Tapi saya ingin mencoba apakah dia makan akarnya atau tidak. Ini eksperimen lagi. Ya, yang sebenarnya ada di sini. Nah, ini lagi. Ini juga gerobet menggunakan batu kerikil split bangunan. Iya. Saya orang bangunan, jadi saya gunakan split bangunan. Ternyata, ya. Ternyata juga bisa. Jadi memang untuk memegang gitu ya. Hanya bedanya, ini saya sedang eksperimen bibit tanaman hias, cemara embun. Itu lalu ada buah naga juga tuh. Itu buah naga. Nah, buah naga itu kan tidak lazim di air. Itu lazimnya di pasir, di padang pasir yang ketinggiannya di bawah 400. Ya, ini 850 di sini dan di air dingin. Itu pertumbuhannya Masya Allah ya, cukup baik. Saya tinggal menunggu berbuah. Berbuah atau tidak. Kalau ini berbuah, saya akan kembangkan dengan sistem lain ya, dan ini akan saya sebarluaskan. Ini pisang juga di air tumbuhnya, tinggal menunggu berbuah juga. Kita tunggu bentar. Insya Allah. Nah, ini Anda lihat putih-putih itu? Iya, apa putih-putih itu? Itu perlit, medianya perlit. Oh, perlit. Ya, perlit ini lahar yang sudah ribuan tahun. Lahar beku yang sudah ribuan tahun itu diproses menjadi perlite ya. Itu ringan sekali, bahkan kalau diangkat ini ditiup bisa terbang. Terbang. Nah, ini juga bibitnya dari Belanda. Lettuce. Ini waktu saya bawa di pameran di PRJ Green Building waktu itu, ini penuh besar-besar sekian. Dan ini hanya hidup dari air ikan, bawahnya akuarium atau kotak yang ada ikannya, saya bawa ke sana ya. Lalu disemprotkan, jadi seperti air hujan, dihujani 24 jam. Jadi akarnya terus makan dari nutrisi. Jadi ini semua eksperimen, airnya ngalir terus, dia turun. Ini tomat sudah lebih baik dari tomat yang di sana. Ini dengan metode baru, ya, dengan mikroba yang lebih banyak lagi sekarang, dia lebih sehat. Nah, ya? Om, semuanya udah cerita semua. Konsep awalnya kayak gimana sih, Om,
kalau menggunakan aquaponik itu? Oke, nah ini satu lagi ya. Ini stroberi baru mulai belajar. Stroberi ya? Iya. Ini batu medianya. Split? Iya, split. Ya, dia mulai berbuah, mulai belajar berbuah, baru kecil-kecil, tapi ya, nanti insya Allah lama-lama jadi buahnya lebih besar, lebih besar. Ya. Nah, ini yang terakhir sistemnya tadi ya. Kalau itu grow bed-nya menggunakan media batu atau batu apung, ya. Yang ini tidak menggunakan apa-apa, hanya pegangannya. Nah, ini clay yang tadi saya katakan di sana, ya, yang Jerman punya. Sedangkan yang lainnya dengan batu apung, ya. Ini dengan sistem pipa, ini bisa vertikal, mau setinggi apapun. Kalau ini vertikal berdiri, kalau ini vertikal yang horizontal, jadi menyusun. Makanya kita punya rumah tingginya 3 meter, itu kita berikan ini, kita budidayakan ini, bisa untuk makan keluarga sepanjang tahun. Ini hampir 20 hari umurnya, 28 hari panen. Ini udah bisa dipanen? Ini sudah bisa, kalau mau dimakan muda bisa, ya. Jadi kalau mau untuk jual, nanti kami juga akan berbisnis, karena saya udah cukup capek juga 6 tahun eksperimen terus ya. Sekarang mau go bisnis gitu. Ini yang kami jual daunnya. Daunnya? Iya, daunnya. Jadi batangnya itu masih bisa tumbuh? Batangnya bisa tumbuh terus. Jadi tidak perlu pembibitan lagi gitu. Iya. Nah, cukup ini banyak. Iya. Bisa menghasilkan terus-menerus. Betul. Jadi nanti kalau sudah terlalu tua baru kita ganti ya. Nah, ini tinggal menggunakan apa? Manajemen ruang dan waktu. Ketika kita nanam row 1 atau baris 1 tanggal 1, nanti tanggal 2 baris 2 dan seterusnya, maka pada saat panen, hari ini panen sini, besok panen sana dan seterusnya. Ya, itu bisa diatur dengan manajemen waktu pembibitan, penanaman, panen. Itu ada sistematikanya sendiri. Ya. Nah, ini juga saya eksperimen tanaman hias pun dengan sistem aquaponics, dia hidup. Iya, itu tadinya adaptasi kan, dia kering. Iya, dia layu apa. Ini numbuh baru, dia sudah beranak di sini sekarang ini. Dia warga negara baru sekarang. Nah, di beberapa negara itu sudah mencoba, lobster pun juga bisa untuk pengembangan ini. Lobsternya hidup, jadi keuntungan aquaponics, sistem aquaponics itu dua, kita bisa jual sayur, buah-buahan, dan juga jual ikan. Karena memang itu konsepnya, jadi tidak hanya sayur saja. Kalau mau ditanyakan nilai ekonominya, ini sayuran kita jual untuk membiayai keseluruhannya, ikan itulah keuntungannya, atau sebaliknya. Gitu. Jadi ikannya kita jual, sayurannya adalah nilai. Segi bisnis sangat memungkinkan ya Allah? Sangat. Sangat. Saya waktu pameran itu sampai saya buat spanduk masa depan pertanian Indonesia. Dan saya yakin inilah masa depan. Bukan, saya sudah membuat konsep per petani, saya mendirikan lembaga land reform. Ya, itu setiap petani kita berikan bantuan 2 hektar. Ya, membeli kredit tanpa bunga. Dengan pendampingan selama 1 tahun, itu 2 hektar bisa membayar tanah, membayar traktor tangan, membayar mesin crusher untuk membuat pupuk organik, itu 2 tahun, paling lama 3 tahun sudah lunas semuanya. Ya. Tetapi sekarang saya tidak anjurkan itu. Percuma dengan sistem itu, dengan sistem ini jauh lebih baik. Ya. Petani dengan setengah hektar itu dengan sistem ini sudah jauh lebih kaya daripada 2 hektar dengan sistem yang konvensional. Nah, kita ke situ. Ke kolam ikan. Okay. Ikannya mau apapun. Ini ada di sini ada gurami, ada tilapia, ada ikan mas. Di sini ada tilapia semuanya. Ya. Nah, tilapia di sini ada 350. Di sini lebih dari 200. Ini bisa sampai 500. Nah, sekarang kita bicara sistemnya ya. Ikan sekian banyak. Ini akan mati oleh kotorannya sendiri, amonia, ya. Nah, Tuhan sudah menciptakan mikroba untuk mencerna amonia itu menjadi nitrat, lalu menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat. Nitrat itulah yang diserap oleh akar, ya, menjadi nutrisi.
Nah, sekarang kita yang harus pandai-pandai menghitung, satu, keasaman air itu harus dideteksi terus, ya. Tidak boleh di bawah 6, tidak boleh di atas 7, ya, harus stabil gitu ya. Lalu yang kedua, oksigen juga harus cukup. Ini makanya saya beli oksigen. Ini ya, gelembung udara ini dari pompa oksigen ya. Setelah itu kita perkaya lagi dengan mikroba. Bukan buatan, yang Maha Kuasa yang membuat. Kita hanya merekayasa. Jadi drum ini yang pertama ya. Drum ini mengambil kotoran yang ada di dasar situ. Kotoran ikan itu diambil? Iya. Dimasukkan kemari, otomatis ya, dia menyedot sendiri, gravitasi ya, kapiler. Dia masuk kemari, lalu lama-lama mengendap. Endapan itu, baik dari sini maupun sini, endapan itu kita buka, ada stop keran di sini, kita buka, nanti dia masuk kemari, mengalir kemari. Nah, setelah endapan itu cukup, itu kalau kita buka, bau sekali. Ya? Nah, setelah endapannya cukup, ini kita berikan molase, bisa juga yang lainnya, pupuk yang untuk memperkaya bakteri. Seperti peragian gitu? Peragian, ya. Persis ya. Kira-kira sistemnya itu fermentasi. Ya. Nah, kita campurkan di sini, lalu kita nyalakan oksigen ini. Ya. Selama 2 kali 24 jam, kita tutup rapat. Oke, okay? Tidak boleh kena sinar. 2 kali 24 jam selesai, kita endapkan. Setelah dia ngendap, ini kita buka. Ini sudah kaya dengan nutrisi, dengan mikroba yang akan... jadi ini sudah dihancurkan, kotoran-kotoran tadi, racun-racun tadi, sudah dirubah menjadi nutrisi, ya, menjadi nitrat tadi. Disalurkan ke kolam itu sentral stasiunnya, pusat penampungan. Pusat penampungan. Ya. Nah, dari pusat penampungan dipompa, jadi seluruh nanti ini kalau penuh dengan grobet itu, ini hanya dikendalikan oleh satu pompa yang hanya 150 watt. Ya. Jadi listriknya sangat hemat, lalu ramah lingkungan, airnya juga tidak terbuang karena air dipompa ya sampai di sana gravitasi. Dia kembali lagi ke kolam ikan, itu kan ngalir, ya. Lalu ke ini, disalurkan ke semua tanaman. Tanaman ya. Lalu dia kembalinya ke sana. Stasiun lagi. Ya, dari stasiun disedot lagi. Ya, ditambah dengan nutrisi dari sini. Adonannya di sana kira-kira. Nah, ini nanti kalau sudah endapannya, maka kita endapkan. Endapannya kita buka di sini, di bawah itu, dibuang ke sana, di sana menjadi pupuk dia, ditampung, bisa dibagi untuk pupuk tanaman. Jadi semuanya tidak terbuang percuma, Om, ya? Tidak ada. Semua dimanfaatkan gitu, tidak ya? Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia, kan katanya ya. Semuanya bermanfaat. Ya. Gimana konsep dari aquaponik sendiri, Om, sepertinya? Oke. Ini sangat menarik. Inilah masa depan pertanian dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya. Saya sangat berharap pemerintah peduli. Ya, saya sudah sering diminta untuk sebagai narasumber oleh Dinas Perikanan maupun Dinas Pertanian. Tetapi sampai sekarang hasilnya belum ada greget dari pemerintah. Mudah-mudahan aja melalui siaran ini insya Allah ada ketertarikan ya. Jadi ini 2 kolam ikan, isinya di sini ada hampir 500, di sini 300 lebih ya, jadi 200, ini bisa sampai lebih dari itu ya. Nah, dari ikan ini, kita hanya memberi makan ikan. Hanya memberi makan ikan, tidak memberi pupuk tanaman, tidak ada apa-apa sama sekali, kecuali memberi makanan ikan, ikannya diberi makan, ikannya mengeluarkan. Makanan biasa. Bisa pelet, bisa sayuran-sayuran, ya, bisa kangkung, bisa macam-macam ya. Nah, ini
bisa juga azolla, nanti saya akan tunjukkan azolla ini. Dari kotoran ikan itu, kita tahu kotoran ikan itu amonia yang berbahaya untuk ikannya sendiri ya. Tuhan sudah menciptakan mikrobakteria yang melumat amonia itu, merubahnya menjadi nitrat, nitrit ya, awalnya nitrit, lalu dirubah oleh bakteri yang lain menjadi nitrat. Nitrat itulah nutrisi atau makanan bagi tanaman. Ya, itulah pupuk alami yang dihasilkan oleh alam, oleh mikroba untuk makanan tanaman. Ya. Jadi hanya itu saja, tidak ada satupun saya kasih pupuk, apalagi pupuk kimia, jauh sama sekali. Ya. Dan ini lebih baik dari organik yang tanah. Ya, karena tidak menggunakan tanah sama sekali, hanya air. Airnya juga disirkulasikan sehingga hemat air, ya, hemat energi. Ini kalau nanti penuh semuanya dengan grow bed 1000 meter ini saya penuhkan dengan tempat tanam ini. Ini tidak lebih hanya menggunakan pompa yang 150 watt. Nah, ini udah keluar nih Om ya. Ya, ini kaya dengan bakteri. Warnanya berubah Om ya? Iya, memang. Jadi bakteri inilah yang menyuburkan tanaman nantinya. Ya. Inilah kaya dengan nitrat. Ada alatnya digital, ya sekarang sudah ada, untuk mengukur berapa kadar nitratnya, ya, berapa nitritnya, pH-nya, dan lain sebagainya. Semua itu bisa dideteksi sekarang dengan alat. Nah, ini tercampur dengan air yang dari mana-mana. Maka saya katakan dari sentral penampungan, karena air dari tanaman-tanaman, ya, ini kembali kemari tertampung, lalu dihisap lagi ke sana dengan menggunakan ini. Ya, hanya satu pompa saja. Satu pompa ya? Hanya satu pompa saja. Ya, yang 150 watt dipompa naik ke menara air penampungan. Dari penampungan, ini menariknya, dari penampungan ya, dia dikembalikan lagi, ada yang ke kolam ikan, ada yang langsung ke tanaman-tanaman. Oh, bisa disuplai lagi untuk langsung sendiri ya? Untuk iklannya juga. Ya, karena ada, ini kan mengandung oksigen, mengandung fotosintesis ya. Tanaman ini kan menyerap fotosintesis dari sinar matahari, dan itu memperkaya plankton, menghidupkan plankton yang ada di dalam air. Plankton itu disedotkan naik, masuk ke kolam ikan lagi, jadi makanan ikan. Jadi makanan ikan lagi. Iya, ya. Putaran aja tuh. Betul, ya. Betul. Nah, ini contohnya, ini brokoli, ya. Ini brokoli tanpa tanah. Ini akarnya belum panjang, tapi kalau yang lainnya, ini sudah panjang-panjang akarnya. Ini sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Kalau dikeluarkan dia nggak bisa masuk. Iya. Ya, dikembalikan lagi susah. Ini aja nih. Ini yang bisa diangkat. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau mau lihat nih, inilah medianya. Ya. Jadi sayuran bisa hidup hanya dengan begini saja, tanpa ada apa-apa. Om, investasinya mahal apa enggak sih? Nah, ini orang itu selalu bilang ya, organik itu mahal. Iya, ya? Memang seperti itu. Kesan itu memang dipertahankan supaya apa? Yang beli menengah atas, yang menengah ke bawah tidak mampu membeli organik. Padahal menengah bawah itu nenek moyang kita semua makan organik. Jadi organik ini makanan dari mulai bawah sampai yang presiden sekalipun gitu ya. Ini mampu. Nah, jadi kembali kemari, ini sangat murah. Modalnya coba bayangkan, meja ini bisa dibikin. Kalau toh tidak ada meja ini, bisa menggunakan drum seperti yang di sana. Ya, drum yang ini. Ini yang 1000 liter, ini harganya 1 juta. Oke, bekas, drum bekas ini bisa untuk makan satu keluarga cukup sebetulnya. Bawahnya ikannya juga bisa dimakan. Ya. Nah, kalau mau lebih murah lagi dari bambu, saya juga sudah mencoba dari bambu. Kalau ini paralon kan mahal ya. Saya sudah mencoba dari bambu dan berhasil, itu yang ingin saya tularkan ke masyarakat di perkampungan. Bambu di mana-mana ada.
Jadi bisa budidaya mau vertikal seperti itu ya, seperti stroberi, atau mau horizontal seperti ini, mau menggunakan batu-batuan seperti yang di sana. Jadi kalau ini raft sistem ya, ngambang ya. Kalau yang itu sistem tanam menggunakan media yang mencengkeram, kalau ini ngambang ya. Jadi ada beberapa metode yang semuanya itu sah-sah dan bisa untuk komersil. Nah, kalau ini memang untuk komersil di Belanda, di Amerika, sekarang Australia baru mulai, pemerintahnya baru mulai, padahal pelaku aquaponics di sana sudah gerah gitu. Seperti saya gerah di sini ya. Ingin sekali pemerintah saya mau apa namanya? Peduli ya, karena ini dengan lahan yang kecil di rumah, di dapur juga bisa. Anda kalau lihat di dalam itu di rumah, saya gunakan akuarium di bawah, atasnya pot. Pot itu bisa ditanam macam-macam, bisa juga sayuran, bisa juga tanaman hias gitu ya. Nah, Om, sudah jelas semua, lengkap. Mudah-mudahan saya bisa mempraktikkan di rumah. Amin. Ya. Janji Om ya, mau kasih tahu lebih banyak lagi. Bukan cuma Anda saja, pemirsa, siapapun yang berkehendak ya, mau mensejahterakan terutama sekali kaum petani ya, ibu-ibu rumah tangga yang ingin bertani di rumahnya, supaya kocek suaminya juga tidak terbuang gitu ya. Lumayan, insya Allah setiap saat ya. Mantap. Insya Allah. Oke. Okay. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, sampai di sini kisi-kisi Elsinta TV kali ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah wawasan usaha Anda. Sampai jumpa.